ada sekor anak tupa atas julamak teh. Hai, assalamualaikum, bersama saya Yilofa dalam Tes Celebrity di mana saya sekarang ni berada di negeri Kelantan, kampung halaman saya juga, di mana orang kata negeri ini dikenali sebagai Cik Sima Kembang. Memang akan kembang later because saya akan bawa anda semua pusing-pusing ke sini belanja, korang tengok saya makan. Di mana kat sini ada banyak makanan-makanan yang popular, makanan-makanan yang sedap yang mempunyai keunikan itu sendiri. So, let's go. Lepas sampai di lokasi pertama di restoran Ibu Sera Asli. Di mana sini kita akan makan breakfast, kita akan makan nasi minyak dengan daging kutuk. Daging kutuk, apa panggil? And also, another thing is, dia agak special. Nasi yang apa benda tu? Okey, mana tunjuk apa dia? Restoran Ibu Sera Asli, Lofa akan cuba nasi minyak, kutuk daging, acar, sambal Jawa dan yang specialnya nasi tumpang. Kutuk daging ni yang specialnya kalau dalam family Lofa sendiri, bukan senang nak buat dan bukan semua pandai buat dan bukan semua yang pandai buat jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Sambal Jawa, pedas tak memang kejap. I try. Dia rasa macam sambal yang penyet sikit. But a mixture of belacan a little bit. Kenapa dia panggil nasi tumpang? Sebab kalau dulu sejarah dia, nelayan akan bawa nasi tumpang ni sebagai bekal untuk orang makan. Dan gulai ikan ni, dia punya rasa tu macam signature dish gulai ikan Kelantan yang korang boleh jumpa di mana-mana kat sini. So this is the taste of it. Ni baru breakfast, kita makan nasi. Later pun kita akan makan nasi juga, tapi kali ni kita ada tambah sikit nasi guna ulam, ada budu hari itu hari ini. Kat mana? Kejap lagi kita bawa, okey? Kalau korang sampai di Kelantan, orang akan recommend untuk datang ke restoran Nasi Ulam Cikgu. Sebab apa? Memang makanan sedap. And then Lofa pun suka makan sini. Not just me, my family pun suka sini juga. Ada lauk kegemaran Lofa. Apa dia? Apa dia? Tak tahu? Jom. Lofa dah sedia makanan-makanan yang lauk-lauk yang Lofa nak. Kalau datang sini, nasi ulam pun Nasi Ulam Cikgu. Jangan sebut Nasi Ulam Cikgu kat Kelantan, orang tak faham. Kita cakap Nasi Ulam Cikgu. Baru-baru boleh sampai kat sini. So, Lofa dah pilih ikan pinggang, ikan pinggir, asam pedas, gulai asam pedas. Dan di sini ada ayam goreng kampung and also this is ikan keli goreng. Sedap. Seriously, no kidding. Tip saya, kalau makan ikan pinggang, kena makan dengan cili. Baru boleh rasa dia punya masam, dia punya pedas. And then, one thing about ikan singgang. Ikan singgir ni. Dia orang nak buat, dia memang tak pakai minyak langsung. So, dia kaya dengan protein. It's good for orang yang kata, bagus lah, tak apa-apa semua. Pasti lupa rasa macam nak makan ayam pecik. Nah, kalau panggil ayam pecik, ayam pecik. Apa yang special ayam pecik ni, I will tell you later. Okay? Ini antara kedai yang paling lupa tak sabar nak datang dalam list, iaitu Yati Ayam Pecik di Kota Baru. Kenapa? Sebab ini adalah kedai di mana Atuk Lofa sendiri akan beli ayam pecik ni masa bulan puasa untuk kita orang semua. Semua orang tahu kan dia memang sedap. Sedap sangat-sangat. Tapi Lofa datang bukan nak makan je, tapi Lofa datang untuk belajar masak sebab nanti nak buat dekat husband. I pun I'm going to get married soon, right? Kau ni! Jalan ni kan? Lepas tu kita makan ayam pecik. Tapi hari ni nak tanya, kenapa nak pecik-pecik buah di atas ayam pecik ni? Macam ajar kan? Gini kau? Haa, gini. Ambil. Ambil, mana? Haa, titik-titik je ni. Titik-titik? Pecik-pecik ke? Haa. Tu tak boleh macam
boleh kecuali ke? Tak boleh. Bapa kena buat gitu? Jadi tak rata. Dia kena ratakan. Dia selalu kena ada cara teknik yang betul macam ni je. Kalau tengok tadi, ayam pucuk ini dibuat daripada lumur dengan bahan-bahan tu, dengan serai itu dari ini, diorang perap selama sejam supaya bahan-bahan tu betul-betul masuk dalam isi ayam dan betul-betul sebati baru diorang bakar. Dan lupakan rasa sama ada, rasa dia sama ke tak dengan ayam pucuk yang berkuah putih tu, okey? Ya Allah, Rabbi. Tak pernah tukar rasa dia. Sama. Seriously. Of course, rasa dia berlemak. A bit pedas. Tak pedas lah. Rasalah a touch of pedas. Dan rasa manis. Alhamdulillah, syukur ya Allah, ya Rahman. Ha, tengok habis licin dengan tulang ni. So inilah dia nak cakap betapa sedapnya ayam yati, ayam pecik ni. Jadi korang kalau datang sini kena rasa at least sikit pun apa. Rasa sebab ni my favourite, okay? So lepas ni kita nak buat apa pula? Nak makan apa pula? Saya dalam Taste Celebrity di Kelantan dan saya akan makan. Kelantan juga kaya dengan seni batik dan sekarang ini berada di Nordin Batik di mana ada jual banyak pakaian-pakaian yang bercorakkan batik dan sekarang Lufa tengah belajar macam mana nak mewarnakan batik. Kat Kelantan ni, petang-petang, makanan banyak choice. Tapi ada satu tempat aku nak bawa korang makan dekat pengkalan cepat. Apa dia makanan yang sesuai untuk makan petang dan kopi-kopi sini? Jom. Salah satu lagi makanan yang famous kat Kelantan ni, laksam. Semua orang tahu, laksam Kelantan cukup sinonim. Jadi sekarang aku berada di restoran Baiti Laksam di pengkalan cepat. Biasanya kalau nak pergi airport, lupa akan drop by kat sini dulu, makan dulu, baru pergi airport, baru balik KL. So, nak tahu macam mana sedap, macam mana rupa dia, kita masuk dalam and try sini. And tengok, you tengok, I try. Baiti Laksam. Ni rupa dia ni. Rupa dia ni. Kalau yang lupa makan ni, yang biasa punya, ada cili, ada ulam. And that's it. Tapi kalau nak yang extra special, korang boleh tambah telur puyuh and also telur daging. Disebabkan Nun dan Mama Nun tak makan telur puyuh, so kita ambil yang biasa ni je. Memang sedap. Masa berlemak, ikan yang sedap. Kalau ikan tu tak sedap, tak fresh, buah dia tak akan rasa sedap. But this one is really good. I settle dulu laksam ni dan lepas ni aku akan bawa korang semua pergi rantau panjang. Kat sana kita akan makan satu makanan yang cukup lah korang suka. Dia ada macam Thai punya inspiration juga sebenarnya. Lepas sampai di kedai makan nasi kuning atau nasi kaumuk. Sebut dia kaumuk bukan kumur. Kumuk. Dia nasi kaumuk dan kat sini juga ada boleh pok wah, ada macam-macam lagi lain itu ini. Tapi Lofa tak sabar nak makan satu makanan ni yang kalau Lofa makan, Lofa ingat pada zaman-zaman sekolah dulu, zaman-zaman kecil-kecil dulu, masa kat Kelantan lagi. Jadi, apa dia? Apa dia? Jom! Ya Allah, ya Rabbi. Tengok ni. 3-in-1 di kedai makan nasi kuning ataupun nasi kaumuk di rantau panjang. Kita ada Lok Ching. Ni nasi kaumuk ni nasi kuning. Colek Pawa. I will explain one by one. Okay, ni cerita dia ni. Lok Ching datang satu ikan.
Makanan ni daripada zaman Lofa sekolah lagi. Every time habis kelas, habis sekolah, Lofa akan pergi kat bawah pagar, ada di pakcik-pakcik dengan naik motor apa semua akan jorok cing ni. So makanan ni makanan childhood memory. So I will start with this one first. Sabar ni. Oh my god. Okey, nasi kuning atau nasi kaumuk ni, saya first time makan masa saya di Southern Thai, di Golok punya area. Dan masa tu, about probably 5 years ago macam gitu. So what you have to do, dia punya cili ni, mungkin orang akan makan, biasanya orang akan makan sikit juga. Tapi sebenarnya dia memang kena makan dengan nasi. Macam tu, dia letak macam tu. Sedap. Makan nasi saja pun you tahu dah sedap. Eh? Rasa rempah dia tu. Kok tambah lagi bawang goreng. Sini kita ada dua jenis buah, jambu batu dengan nenas, pineapple. So, apa yang special di kuah hari ni? Dia punya sort of sauce ni kan? Sedap ya? Serius? Serius? Dah tipu. Right guys, jadi kalau korang nak rasa perlukan tadi nasi kaumuk, locing and colek bawah, kena datang kat sini, kedai makan nasi kuning atau nasi kaumuk di rantau panjang. Semua ada, banyak lagi benda yang ada ni, we try. And daripada pagi ni bawa korang semua sampai ke malam. Itu sahaja di ini, tapi kita nak balik hotel, nak kosongkan perut, buang apa yang patut. Esok kita sambung makan lagi, okay? So, esok apa dia? Saya di Lofa dan sekarang masih lagi di Kelantan. Sekarang Lofa berada di tempat yang kalau orang datang Kelantan mesti pasti singgah kat sini sebab sangat popular. Ini adalah Pasar Besar Siti Khadijah. Kat sini ada daripada barang-barang basah macam ikan, ayam, sayur-sayur, sehinggalah barang-barang kering, kuih muih, kain-kain, semua macam-macam ada. So hari ini my mission is untuk cari kuih muih tradisi Kelantan and my favorite kuih as well. Jom. Pulut pagi. Ini pulut pagi. Kejap nak tunjuk. Apa yang ni? Siyaso. Siyaso. Saya nak buka selalu juga nak tunjuk apa dia ni. Pulut pagi. Pulut dia memang colour macam ni, brownish. And ada kelapa, dia nyok sekali. Orang makan kicau dengan nyok, okey? Ini tai itik. Sekarang ini saya nak tai itik. Saya nak beli akok. Berapa jual kan? Dua, okey. RM2. Kalau cakap dengan kawan-kawan kat KL, mungkin diorang akan... Ha, kau makan titik? Macam tu. Tapi sebenarnya, ni antara kuih yang sangat famous kat Kelantan tau. Dan pulut pagi tadi yang Lofa beli tadi tu, masa Lofa dekat sekolah dekat Kelantan, every morning without miss, my mom akan serve pulut pagi dengan kelapa tu. Because it's my favourite kuih.
guys, so far I settle beli kuih-kuih. So I'm gonna try all this dekat kedai nasi kerabu. Kat mana kedai tu? Let's go and follow me. Nasi kerabu dengan Kelantan memang tak dapat dipisahkan dan sekarang ni Lofa berada di kedai nasi kerabu Tumis JB di Kota Baru. Kalau datang Kelantan, kau tak rasa nasi kerabu memang tak sah. Jadi kau datang sini untuk rasa original, rasa original nasi kerabu dan kat sini juga ada ekstra sambal kicap yang tak ada kena tempat lain. Okay? So, nak tengok macam mana rupa nasi kerabu tu, macam mana rasa dia. Let's go inside and try. Nasi kerabu Tumis JB. JB stands for Jalan Bayang Bukan Johor Baru. Ni dia makanan nasi kerabu ni. Ada komplit kan? Ada keropok, ulam, ada kelapa, ikan, tumis. Tumis ni tapi yang specialnya dia ada kicap cili ni. Jadi nanti kita tanya toke dia kenapa kan dia kicap cili. Because kalau makan ke tempat lain jarang ada ni. Jarang ada ini. Biasanya ada ini je. Dan sekarang lupa pilih daging bakar untuk makan bersama dengan nasi kerabu. Okey, dan sebelum kita makan nasi kerabu, kita nak rasa rindu pulut pagi yang kita beli dekat pasar besar Siti Khadijah tadi. Okey. Macam Lofa cakap tadi, Lofa memang makan masa sekolah kat sini dulu, kat Kelantan. Ini antara breakfast yang saya takkan tak ada, mesti ada. And then, kalau order yang dulu, memang kita akan, Lofa akan minta ekstra kelapa. Kelapa tu dia lagi. Sekejap. Okey, so now, senyum-senyum. Sedap. Why? Ni manis. Dan bila makan dengan rasa kelapa tu, dia rasa macam tak tahulah. Macam mana sedap lah. Okey, settle yang ni. Sebagai pembuka selera kita hari ni. Back to nasi kerabu. Okey. Selain daripada daging bakar ni, kat sini juga korang boleh order lemak, lidah, kambing, ayam pun ada juga. So yang ni lupa pilih daging bakar. Pedas dia, manis dia, rasa ulam-ulam gitu. And rasa serai, rasa itu dan this and that. And that combination sebenarnya yang membuatkan nasi kerabu ni unik. And now I nak try dengan cili yang dikatakan sangat special. Sedap. Sekarang baru tahu kenapa orang datang sini. Sebab memang ini sangat sedap. Yang menyedapkan lagi nasi kerabu. For the first time I try this. So saya nak panggil toke dia. Datang explain apa benda ni sebenarnya. Okay, apa ni? Minta nak tanya. Ya. Ni, gapo ni? Gapo dia wangi? Kicap. Kicap kau? Kicap. Ada ke mana lagi? Dapur, bawah. Ada bawah lagi? 15 turi. 15 turi. Oh, lain-lain tak tahu ya lah rahsia. Ne, tak tak? Jadi, bab. Jadi sebenarnya makan nasi kerabu ni orang makan dengan tumis atau makan dengan kicap. Kicap lagu lain kan? Ni, ni special daripada... Idea sendiri. Idea sendiri. Tapi sedap. Walaupun ada sini sedap. Jadi, kan boleh ada idea kita nak buat kicap ni? Saya tengok laut kalau tak ada kicap. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi nak ada extra special kan ada kicap ni. Memang sedap and then sedap dah. Okey, mari saya sama-sama makan. Okey, terima kasih. Okay, guys, tak sempurna korang punya trip ke Kelantan kalau tak rasa nasi kerabu. So, kalau korang nak rasa yang original yang ada extra kick with this kicap, kena datang ke nasi kerabu Tumis JB dekat Kota Baru ni. And lepas tu korang rasa macam nak pergi kat Pantai Cahaya Bulan lah. Buat apa yang kat sana? Jangan lupa
berada di Pantai Cahaya Bulan di Kelantan. Dan kalau Lofa nak recap balik zaman-zaman dulu masih kecil-kecil, Lofa selalu datang ke sini, Mak Alfa selalu bawa ke sini. Kita mandi pantai, lepas mandi pantai semua, betul siap-siap, mandi. Dan kita makan-makan kat tempat-tempat ini, makan colek, makan mie, makan nasi, makan apa seafood, sotong goreng, semua ada. Banyak sangat kedai-kedai kat sini. And then hari ini Lofa bawa korang datang sini untuk try satu makanan yang agak unik. Dia bukan makanan dia unik, tapi cara dia serve tu unik. Apa dia? Ha, jom kita pergi makan. Kita pergi tengok. Di Hassan Seafood PCB ni yang menjadi satu tarikanlah, dia punya misuk dalam bekas kelapa ni. Yang penting sekali kalau saya buka ni, saya tengok isi-isi kat tepi ni tak ada, dia tak korek buang. Jadi macam mana rasa misuk tu bila dah bercampur dengan isi kelapa? Right. So sekarang ni saya nak perasan lima sikit. Saya kata, oh my God, look at that. Almost done. Dia punya, kalau you all makan misuk, rasa dia masih sama. Tak ada beza walaupun ada isi kelapa dalam tempurung kelapa ni. Still sama. Okay, orang Kelantan memang tak ada kisahkan dengan cili. So saya nak pedas lagi, saya masukkan cili lagi. Okay. Dan kalau balik Kelantan time raya, antara makanan wajib yang kita orang buat dekat rumah adalah misuk. Okay. So it's one of my favorite dishes. Dan kat sini pula bila makan ni, dah satu menjadi satu apa tu, makanan tarikan ramailah. Cara di serve everything. Sama pula dengan kawasan ni, tepi pantai semua. Jadi ini antara tempat yang popular orang datang untuk rasa makanan ni. Bawa dia kek. Lepas ni, aku nak bawa korang pergi satu tempat lain lagi. Okey guys, sebenarnya lupa pada di Pantai Mek Mas. Kalau orang kata panggil Pantai Mek Mas, di mana ia cukup terkenal bagi pemain-pemain wow di negeri Kelantan. Sama macam seperti legend Wak Bule kita ni, Pakcik Syafi'i, di mana beliau pernah membawa pemandangan ini ke luar negara suatu ketika dahulu. Dan sekarang ni, Lofa akan main Wak Bule dengan Pakcik Syafi'i. Tapi sebelum tu, Lofa pun dah tunjuk kepada orang semua banyak teman-teman makan di Kelantan. Dan saya pula akan bersama dengan anda semua dalam Taste Celebrity pada Minggu Harapan. Jadi jangan lupa saksikan Taste Celebrity. Dan sekarang kita nak main wow satu. Kita ikut Kelantan. So, dua. Yeay! Yeay! Lari, 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 lari.